Setibanya di Bandara Raja Haji Abdul Mahbati, Tanjung Balai Karimun, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budi Revianto disambut oleh Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia beserta Bupati Aun Rafiq dan jajaran OPD lainnya. Setibanya di Kabupaten Karimun, Kapolda langsung memasuki ruang rapat Rupatama untuk memberikan arahan kepada seluruh anggota, PJU serta seluruh personel Satbrimob. Seusai melaksanakan rangkaian kegiatan kunjungan kerja, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budi Revianto menjelaskan bahwa pada kungker perdananya itu dalam rangka mengecek kesiapan seluruh personil di Mapolres Karimun, di mana saat ini seluruh Mapolres tidak terkecuali di Kabupaten Karimun telah melaksanakan operasi Lilin Seligi 2018 guna mengamankan perayaan Natal dan malam pergantian tahun baru 2019. Di dalam rangka mengecek kesiapan rekan-rekan di Polres Karimun. Saat ini kita melaksanakan operasi Lilin Seligi 2018 di dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan pengamanan malam pergantian tahun menuju ke 2019. Dengan dilaksanakannya kunjungan kerja Kapolda Kepri ke wilayah hukum Mapolres Karimun, diharapkan seluruh aparat dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.